pada Pak Darmono sudah saya minta supaya pembangunan untuk keknya itu juga harus ada ujungnya nanti di 2024 bulan kuartal pertama. Jadi semua bersamaan. Nah, pinjaman ini memang Exim Bank. Jadi saya minta juga sekali lagi seperti saya jelaskan tadi, jangan kita bohongin rakyat cerita mengenai 7.000 triliun utang kita yang betul. Tapi seperti ini, kalau ini dibangun, itu simpul-simpul ekonomi akan timbul dan dia akan membayar sendiri utangnya itu. Dan kita salah satu negara yang punya hutang terkecil di dunia, 40%-an sekian dari PDB. Dan itu di-manage dengan baik. Jadi saya minta teman-teman ini nyampaikan pada mulut-mulut orang yang bicara yang tidak jelas. Jadi kita ini jangan membohongi rakyat kita.